Okey, hari ini Kin Seliti akan kongsikan tip setting carburetor dengan betul. Okey, yang pertama buka switch. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, yang kedua, kita tekan starter. Tak boleh hidup pakai starter, kita start. Ha, kita start lah, bagi hidup. Lepas tu cara yang seterusnya, tengok dulu. Okey, tengok dulu, kena pasti yang belah kanan tu skru ni, skru timing. Belah kiri tu angin, skru angin. Kita nak adjust angin lah, nak cari sampai RPM. Okey, kita kena tahu dulu minyak pilot kat mana. Ini throttle dia lah. Kalau kita nak setting masa tu, jangan pulas-pulas throttle. Jangan usik-usik throttle masa kita nak setting carburetor ni, supaya dapat power lah. Okey, yang belah kanan tu, belah kanan tu timing, tinggi yang timing. Okey, tinggi yang timing. Lebih kurang kalau RPM, biasa macam motor-motor ada RPM cara je, biasa 3000 RPM macam tu lah. Jadi kalau kita nak dapatkan RPM, kita kena adjust keluar itu bagi ke dalam, ke arah kanan. Kita akan tolak slack ke atas sikit untuk hasilkan timing tinggi dalam 3000 RPM. Lepas tu puan-puan tutup habis sekeru angin yang tinggi. Pastikan masa tutup habis tu enjin masih running. Waktu kita tutup ni, tapi yang tinggi tadi akan pelan-pelan dari sini. Atau akan pelan-pelan dari sini. Kita dah tutup angin ya, maka arah dia dah tak sempurna. Jadi tujuan kita tutup angin ni, supaya kita nak buka balik angin, kita nak cari pembakaran yang paling sempurna. Pembakaran yang paling sempurna itu ni, kita buka seruang ini. Buka seruang ini tu kita dapat RPM. Itu posisi buka sampai dapat RPM. Jadi kita dapat berjelasan api itu pusing banget. Jadi pastinya masih baik supaya pembakaran sempurna. Itu kita kena dapatkan sampai RPM. Bila kita dah setting dapat RPM, kita boleh rendah lah timing. Screw timing kat belah kanan tu, kita boleh tu. Okay, sekarang hari yang berani kita buat timing rendah lah kan. Macam tu. Kalau kita setting betul dengan berita, minyak akan jadi lebih efisien lah, lebih pembakaran lebih sempurna. Apabila pembakaran lebih sempurna, maka pula susah nak makan lah, lambat lah sikit, dia rosak.
Sebab minyak dia bakar tu sama, tak ada minyak terlalu lebih, terlalu kurang. Jadi dia cun-cun bosku, gitu. Jadi dah siap ni setting, kita test lah. Kan rugi tak test. Kan penat-penat kena setting ni, tak test. Kena setting lah, kena test. Nak test je tempat yang selamat lah, tak orang ramai sangat. Pandang di kanan masa nak main atas jalan raya kan. Kan atas jalan raya kan, tu sikit. Tu lah kita test lah. Okay, kita test agility bawa, test. Okay, kita test tengok power ke tak power, padu ke tak padu kan. Kita setting kasi boleh lock throttle highway. Motor ni adalah motor customer daripada Kuala Lipis. Jauh-jauh hantar, sanggup dia hantar kat King City. Tapi kena buat appointment eh, kena buat temu janji. Sebab King City satu hari King City untuk macam abohol apa semua ataupun buat setting-setting apa semua perlu masa lah. Kena buat temu janji lah. Masa tu bergantung pada apa yang kita buat lah pada motosikal kan. Jadi King City buat yang terbaik lah untuk sahabat-sahabat semua. Setakat ni alhamdulillah kira dah banyak kali repeat customer Kuala Lipis ni. Dia memang puas hati lah. Atas highway apa semua dia boleh main lock throttle highway. Daripada Kuala Lipis pergi ke Kuala Lumpur, dia belajar ke sana. Jadi memang okey lah, alhamdulillah. Jadi kira mesin ngam lah, padu lah. Top speed tu dah buka. Alhamdulillah out meter dah. Ni spek mesin highway. Owner kata rahsia, tak boleh bagi tahu. Gelak owner, gelak. Jangan ketawa owner. Dia ni apa ni, gurau-gurau. Jadi kalau rasa tak ngam, timing tu kita boleh adjust sikit, bagi tinggi sikit. Rasa kalau dah okey, tak payah setting dah kan. Rasa kalau macam timing dah cun apa semua, okey, jangan usik-usik, jangan gatal-gatal usik. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Assalamualaikum.